persiapan mancing horor. Nih. Walesane siap kabeh iki. Mancing kolor. Oke, berangkat. Nah, ini teman-teman sudah ada di depan. Ini lokasinya lumayan jauh ya. Ini jalan menanjak terus ini. Lumayan nih. Lebih tekan kayaknya mas rengosan. Aduh, payah ini. Balung tua ini lor. Nah, ini kita udah masuk papringan ini. Situasinya kita mau menuju ke lokasi pemancingan. Lumayan ini gelap sekali. Ini kita masih terus masuk di kawasan hutan ya, ke sungai. Ini jalur yang menuju ke sungai. Ini sudah dekat dengan lokasi sungainya. Suaranya sudah terdengar. Tempatnya horor sekali ini. Ini aliran sungai. Apa ini? Aliran sawah. Ini aliran dari sawah. Aku nggak terpolos dari sekolah apa gimana, ini dari pasu. Astagfirullahaladzim. Apa namanya? Kan ini berapa, Mas? Eh. Ya, kita akan mancing di sini nih. Kita berada di atas tanggul. Kita coba cari tempat yang lain yang lebih nyaman. Ini tempatnya. Kita berada di antara pepohonan dan ini sudah disiapkan untuk kita duduk-duduk. Ya, ini pancing sudah dipasang umpan oleh teman-teman ini. Dan siap ditebarkan. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan rezeki. Ya, ini kita masih menunggu. Mudah-mudahan ada tarikan, dapat rezeki.
Ini kita berada di atas dam. Yang gerowong itu di sana tuh. Ada yang gerowong ya? Mau lihat apa dong? Ya kayak jurang ini, kayak air terjun bawah. Ya, kita istirahat dulu. Minum kopi dulu sambil udut. Mana kopinya ini? Ini sambil menunggu hasil pancingan di samping ngopi. Sambil udut dulu. Santai saja. Ya, ini sudah sekitar 30 menit ini. Ini belum ada yang ditarik ini. Ya, kita sabar saja. Wes nek ngene iki mancing gagal iki iwake mlayu kabeh lur. Wes. Kita mau mancing di sebelahnya lagi nih. Tempatnya lebih jauh. Lebih jauh sedikit. Nah. Nah ini. Assalamualaikum. Ini sambil menunggu teman-teman menarik hasil pancingan. Saya mencoba eksplor untuk situasi di sekitar daerah pemancingan di sini. Ini kita semakin masuk ke dalam hutan ya. Ini situasinya seperti ini. Loh, ini seperti terdengar suara musik ini. Tapi musik apaan ini ya? Padahal waktu di bawah sana tidak terdengar apa-apa. Kira-kira musik apa ini ya? Nggak tahu. Ya, yang penting saya tidak ada tujuan untuk mengganggu sesuatu yang ada di sini. Niatnya hanya mancing dan mengeksplor situasi. Ya, di sini yang tampak banyak sekali pepohonan karena di sini memang letaknya jauh dari pemukiman penduduk dan situasinya sangat gelap sekali, jadi memungkinkan untuk berkumpulnya makhluk-makhluk astral di sini. Ini udah 2 jam ini belum ada tarikan satupun nih, di nol. Ya, kita lihat
umpan yang sebelah. Astagfirullahaladzim. Gimana gimana? Dapat ya? Waduh. Ngajar nih. Oh, tuh lepas ya? Lepas kok. Wah, lepas lor. Besok bilang gimana? Oke. Penasaran. Ya, karena ini udah hampir setengah 12. Makan kok. Hampir jam setengah 12. Dapat? Enggak, lepas. Kita udah 2 jam lebih di sini dan ternyata belum menghasilkan sesuatu. Kita mau pamit pulang dulu. Ini kita kemas-kemas. Oke, kita pulang ya, berarti? Ya wis. Beli apa mas? Usul kok. Oh usul. Telus apa? Ayam. Ya kemungkinan di lain hari kita bisa mendapatkan sesuatu di sini. Oh. Ya intinya kita belum dapat rezeki hari ini. Jadi kita mau lanjut kembali ke rumah. Ya, situasinya semakin gelap ini. Oke, terima kasih atas pantauannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.